dihilangkan rasa takut. Angkulubihim, dari hati-hati mereka. Mereka di sini para malaikat. Sehingga apabila dihilangkan rasa takut dari hati mereka, para malaikat, qalu, mereka berkata, "Madza qala rabbukum?" Apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka saling bertanya satu dengan yang lain. Qalu, mereka sebagiannya menjawab, al-haq, kebenaran. Yang Allah firmankan itu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia yaitu Allah al-ali, maha tinggi, al-kabir, dan maha besar. Jemaah sekalian, bab yang ke-16 ini merupakan lanjutan dari bab yang ke-15. Lamun da masih ingat bab yang ke-15. Dalam bab yang ke-15, beliau menjelaskan bahwa tidak boleh berbuat syirik kepada Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan para nabi dan para rasul. Karena para nabi dan para rasul juga manusia, makhluk. Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bab yang ke-15 beliau terluka di perang Uhud. Kira-kira kalau terluka itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Kemudian beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau mengatakan bagaimana akan beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Maka Allah katakan, "Laisa laka minal amri syai', bukan urusanmu itu wahai Rasul." Tentu ini menunjukkan beliau makhluk, bukan Tuhan. Nah, ini bab 15. Ndik takanggu menyekutukan Allah dengan para nabi dan para rasul karena mereka makhluk. Adapun bab yang ke-16 ini, beliau ingin menetapkan bahwa tidak boleh juga menyekutukan Allah dengan para malaikat. Karena para malaikat juga makhluk. Pelungguh lihat ayat ini. Ayat ini nanti akan dijelaskan dalam hadis yang beliau bawakan, yaitu tatkala Allah menurunkan firman-Nya. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, maka para malaikat ketakutan. Takut mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan tiang, yang punya sifat takut itu Tuhan atau makhluk? Makhluk. Bahkan nanti dalam hadis yang kedua yang beliau bawakan, ketika Allah menyampaikan firman-Nya, fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ketika firman itu didengar oleh malaikat penduduk langit, sa'iku, mereka pingsan. Ada tidak Tuhan pingsan? Tidak ada. Berarti malaikat ini Tuhan atau makhluk? Makhluk. Ya. Jadi bab yang ke-16 ini beliau ingin menetapkan sekali lagi, sebagaimana sebelumnya tidak boleh menyekutukan Allah dengan para nabi dan para rasul karena mereka makhluk, maka di bab ini tidak boleh menyekutukan Allah dengan para malaikat karena mereka juga makhluk. Ya. Taib, jelas ide ini? Allah tidak ridha disekutukan. Siapapun sekutunya, Allah tidak ridha. Dan itu ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau Al-Usul Al-Thalathah. Inna Allah la yarda an yushraka bihi ahadun. La malakun muqarrabun wa la nabiyun mursalun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun. La malakun muqarrabun, baik dengan malaikat yang dekat dengan Allah, wa la nabiyun mursalun, begitu pula dengan nabi yang diutus oleh Allah. Allah tidak ridha. Berapa lagi selain daripada itu jemaah sekalian. Kemudian juga di antara faedah dari ayat ini yang beliau jadikan bab, ya. Ayat ini subhanallah menunjukkan para malaikat itu punya sifat takut. Padahal malaikat itu luar biasa besarnya. Ya.
Pelugu sering mendengarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah, tentang malaikat pemikul arasy. Berapa jumlahnya malaikat pemikul arasy? Berapa? Serius Abu Hur? Berapa jumlahnya? Taib. Nanti pada hari kiamat jumlah mereka 8. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Waqi'ah, "Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah." Dan arasy Tuhanmu pada hari kiamat akan dipikul oleh tsamaniyah, 8. Ya, 8. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau membawakan sebuah riwayat, adapun sebelum hari kiamat jumlah mereka 4. Sebelum hari kiamat jumlahnya berapa? 4. Nanti pada hari kiamat double jumlahnya berapa? 8. Cuman ulama beda pendapat. Yang 4 atau yang 8 ini jumlah mereka ataukah jenis mereka? Jumlah mereka atau jenis mereka? Contoh. Misalkan Abu Hur mengatakan, "Ustaz, tiang dagang kue, tiang jual kue." Tiang tanya Abu Hur, "Berapa kue yang antum jual?" "Ada 4, Ustaz." "Bukan 4 biji, tetapi 4 jenis. Satu jenisnya sekian banyaknya." Iya. "Yang satunya kue ini, yang satunya kue ini, yang satunya kue ini, yang satunya kue ini. Setiap jenis banyak jumlahnya, bukan 4 biji." Nah, sebagian ulama mengatakan yang 4 malaikat atau yang 8 malaikat itu jenisnya. Setiap jenisnya wallahu alam berapa jumlahnya. Paham penunggu? Baik. Sebagian ulama mengatakan tidak. Memang 4 malaikat. Dan nanti pada hari kiamat dilipat gandakan oleh Allah menjadi berapa? 8. Tetapi antum bayangkan bagaimana besarnya malaikat itu. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW mengatakan, "Udhina li an uhaditha an malakin min hamalatil arsh." Telah diizinkan oleh Allah kepadaku untuk memberitahukan kepada kalian tentang satu malaikat dari malaikat-malaikat yang memikul arasy. Ma baina shahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati 'amin. Jarak antara telinganya sampai pundaknya, jaraknya 700 tahun perjalanan. Satu malaikat pemikul arasy. Ya, subhanallah. Jarak antara ininya, syahmatil udhun. Syahmatil udhun itu dalam bahasa Arab bagian yang lemas di telinga kita ini, yang biasa perempuan letakkan anting-anting. Kata Nabi SAW, ujung telinganya sampai pundaknya masiratu sab'i mi'ati 'amin, 700 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la Al-Musidi, dan riwayat ini disahihkan oleh Imam Al-Haythami dan juga diikuti oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW mengatakan, di antara malaikat pemikul arasy, ya, besarnya, marakat rijalahul arda sabi'ata, kakinya itu berada di lapisan bumi yang paling bawah, lapisan ketujuh. Kakinya malaikat itu berada di lapisan ketujuh dari bumi paling bawah. Wal arsyu ala mankibihi, sedangkan pundaknya sedang memikul arsy. Bingung begitu tinggi. Ya. Tapi lihat besar mereka, namun takut luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ita doang si pagah no. Kudi lagu la ilaha illallah, ndak takut tele Allah. Allah suruh untuk bertauhid di temili. Allah suruh ikuti nabiku, tidak mau. Allah suruh taat, tidak mau. Jadi para malaikat ini luar biasa. Mereka punya sifat takut. Kemudian juga ayat ini menunjukkan malaikat itu punya akal. Malaikat itu punya akal. Kenapa? Karena mereka punya hati. Kalau mereka punya hati, berarti mereka punya akal. Karena akal itu di mana tempatnya? Di otak atau di hati? Di mana tempatnya akal sebenarnya? Le otak teh atau le atin teh?
liatin tetap nakal ini. Makanya jangan perlu kau mengatakan, apakah engkau tidak berakal? Liatin tu, nah. Dia tunjuk ini. Akal itu tempatnya di hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti itu. Tentang penduduk neraka, lahum qulubun, mereka punya hati, la yaqiluna biha, tetapi mereka tidak gunakan berakal. Berarti akal itu di mana? Di hati. Lahum qulub, mereka punya hati, la yaqiluna biha, tetapi mereka tidak gunakan berakal. Jadi para malaikat itu punya akal. Dan al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, begitu pula dalam kitabnya Uddatus Sabirin, beliau menyebutkan bahwa Allah menciptakan para malaikat, kemudian Allah berikan mereka akal tetapi tidak berikan syahwat. Allah ciptakan malaikat dilengkapi dengan akal tetapi tidak punya syahwat. Kemudian Allah menciptakan binatang dilengkapi dengan syahwat tetapi tidak diberikan akal. Itu binatang. Kemudian Allah ciptakan manusia dilengkapi dengan keduanya, akal dan syahwat. Kemudian Ibnu Al-Qayyim mengatakan, maka siapa saja di antara manusia yang memenangkan akalnya daripada syahwatnya, dia menangkan akalnya dari syahwatnya, dia lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat, kenapa mereka tidak berbuat maksiat malaikat? Karena mereka tidak punya syahwat. Di antara sebab orang berbuat maksiat itu dorongan syahwat. Dorongan syahwat. Malaikat tidak punya syahwat sehingga mereka tidak bisa berbuat maksiat. Ya. Manusia ini dia punya syahwat, dia punya tantangan, tetapi dia lawan syahwatnya, dia menangkan akalnya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Tapi di saat yang sama, kalau dia menangkan syahwatnya daripada akalnya, dia lebih buruk daripada binatang. Sila ada rapatan sekali. Anda maaf. Masih kosong ini. Ya. Baik. Jadi kalau manusia ini memenangkan syahwatnya ketimbang akalnya, lebih buruk dari binatang. Namun binatang, kenapa perbuatan mereka makan, minum, hubungan dengan pasangannya? Karena mereka hanya punya syahwat, tidak punya akal. Nah, kalau manusia ini dia tidak gunakan akalnya, hanya syahwatnya, lebih buruk daripada binatang. Makanya Allah sebutkan tentang penduduk neraka, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih sesat dari binatang. Jadi ayat ini diantara faedahnya, para malaikat itu punya apa? Punya akal, karena mereka punya hati, dan akal itu tempatnya di mana? Di hati. Taib, ini dia bab yang beliau tulis di sini. Jadi beliau jadikan ayat Al-Quran sebagai bab. Sekarang kita baca dalil yang beliau cantumkan. Wa fi sahihi, di dalam hadis sahih, maksudnya sahihul Bukhari, karena hadis ini terdapat dalam sahihul Bukhari, tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi sahih, dalam sahihul Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qada Allahu al-amra, idza, apabila qada Allah, Allah memutuskan, al-amra, sebuah perkara, fis sama, di langit, apabila Allah memutuskan sebuah perkara di langit, maksudnya apabila Allah ingin mengeluarkan wahyunya, ingin menyampaikan wahyunya, darabatil malaikatu, maka para malaikat yang ada di langit, mereka mengibas-ngibaskan, mereka mengepak-ngepakkan, biajnihatiha, sayap-sayap mereka. Dikibas-kibaskan sayapnya para malaikat, khud'anan liqaulih,
sebagai tanda ketundukan mereka terhadap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah di langit ingin menyampaikan wahyu, maka para malaikat ini mereka mengibas-ngibaskan, mengepak-ngepakkan sayap mereka. Dan ini menunjukkan kepada kita para malaikat itu punya apa? Sayap. Para malaikat punya sayap. Ya. Jumlah sayap mereka wallahu ta'ala a'la wa alam, yang paling sedikit itu 2. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Fatir, alhamdulillahi fatiris samawati ja'il, alhamdulillahi fatiris samawati, fatiris samawat ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit, ya, pencipta langit, dan dia menjadikan para malaikat sebagai rasul. Uli ajnihatin, yang memiliki sayap-sayap, masna 2 wa thulatha, ada 3 wa ruba'a, ada 4, yazidu fil khalqi ma yasha, dan ada yang Allah lebihkan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Malaikat Jibril berapa? Berapa sayap malaikat Jibril? 600. Abu Hurni go malam ini. Aduh, Abu Hurni. Pada nyampah, King. Alhamdulillah. Baik. Allah mengatakan Allah jadikan para malaikat itu punya 2 sayap, wa thulatha 3 sayap, wa ruba' 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada yang Allah lebihkan sesuai yang Allah kehendaki. Seperti malaikat Jibril. Dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan laqad ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jibrila alaihi salam lahu 600 janahin. Nabi alaihi salatu wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Jadi malaikat punya sayap. Ya. Yeah. Cuman kita tidak tahu di mana model sayapnya. Ya. Yeah. Kalau 2, Ustadzuna Al-Fadil, Ustaz Dr. Firanda mengatakan, kalau 2 mungkin kanan-kiri. Tapi kalau 3, di mana yang ketiganya? Kita enggak tahu. Ya. Kalau 7, gimana? Yang penting imani saja, malaikat punya sayap. Jadi mereka, para malaikat ini mengibaskan, mengepak-ngepakkan sayap mereka ketika Allah menyampaikan firman-Nya, khuda'anan. Itu bisa antum baca khuda'anan, bisa antum baca khudu'anan. 2 bacaannya. Khuda'anan liqaulih, sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan. Seolah-olah seperti silsilah rantai besi yang ditarik ala safwan, di atas batu yang keras dan yang mulus. Seperti rantai besi yang ditarik di atas batu. Ini bukan menyamakan suara Allah dengan suara rantai besi, bukan. Bukan. Jadi Allah ketika menyampaikan firman-Nya, dikatakan oleh Nabi SAW, seperti rantai besi yang ditarik di atas batu. Para ulama mengatakan, ini bukan menyamakan suara Allah dengan suara rantai besi yang ditarik di atas batu. Bukan. Karena Allah laisa kamitslihi syai'. Tetapi apanya yang sama ini? Maksudnya adalah sama-sama mengeluarkan suara. Tetapi suaranya beda. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, maka Allah mengeluarkan suara. Ketika Allah menyampaikan firman-Nya, Allah mengeluarkan suara. Sebagaimana rantai besi yang ditarik di atas batu, maka akan mengeluarkan suara. Tetapi suara Allah sama tidak? Jelas tidak sama. Sama seperti saya mengatakan, kambing bisa berteriak seperti manusia bisa berteriak. Kambing bisa berteriak seperti manusia bisa berteriak. Sama tidak teriakan kambing dengan manusia? Tidak. Tapi sama-sama mengeluarkan teriakan. Tapi bagaimana? Apakah sama? Tidak tentunya. Ya, tidak. Jadi hati-hati. Bukan yang disamakan oleh Nabi SAW, wal'iyadu billah, bukan yang disamakan suara Allah sama dengan suara rantai besi. Tidak. Sama seperti sabda Nabi SAW, nanti pada hari kiamat kalian akan melihat Allah
seperti kalian melihat rembulan. Ini menyamakan Allah dengan rembulan tidak? Tidak. Ya. Ini bukan menyamakan Allah dengan rembulan, tetapi yang disamakan oleh Nabi alaihi wasallam adalah cara melihat. Cara melihat. Bagaimana cara melihatnya? Lanjutkan hadisnya. La tudammuna fi ru'yatihi. Kalian tidak akan berdesak-desakan tatkala melihat Allah. Sama seperti tidak perlu berdesak-desakan tatkala melihat bulan. Ya, bulan purnama misalkan tanggal 15, penungguh berdiri di sana bisa melihat, di rumah penungguh bisa melihat. Enggak perlu berdesak-desakan. Seperti itu kita melihat Allah tidak perlu berdesak-desakan. Jadi yang disamakan cara melihat bukan yang dilihat. Paham penunggu ya? Sama seperti ini. Yang disamakan oleh Nabi alaihi wasallam itu bukan suara Allah dengan suara rantai besi. Ya. Tapi yang disamakan adalah ketika Allah menyampaikan firman-Nya maka keluar saut Allah, suara Allah. Sebagaimana ketika rantai besi ditarik di atas batu maka akan keluar suaranya. Tapi suara Allah dengan rantai besi tentu tidak akan pernah sama. Laisa kamitslihi syai'. Baik. Yanfudhuhum dzalik. Dan suara Allah itu menembus hati mereka para malaikat. Sehingga membuat mereka ketakutan. Nanti dalam hadis yang kedua sampai mereka sa'iku pingsan saking takutnya. Ya, subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita makhluk-makhluk Allah yang lain selain daripada manusia dan jin, mereka itu luar biasa ta'zimnya terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengagungan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Sampai malaikat yang begitu besarnya mereka pingsan ketika Allah menyampaikan firman. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang gunung. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Seandainya kami menurunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an. Engkau akan melihat gunung itu tunduk, mutasaddian, bahkan hancur min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Kalau kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, gunung akan hancur. Atinta doang si kerasin. Ya. Adapun gunung bisa hancur saking dahsyatnya pengagungannya terhadap ayat Allah. Makanya pernah tiang sampaikan kepada antum, ini diceritakan oleh Ustaz Al-Fadil Ustaz Abu Abbas Sufyan Saladin hafizahullah. Ya, subhanallah, ya. Pendalilan orang awam ya, dalilnya orang awam, tetapi luar biasa. Ada seorang wanita di Saudi. Wanita tersebut dia mengidap sakit di tubuhnya. Akhirnya dia pergi meriksa ke dokter. Ketika dicek oleh dokter yang spesialis, yang ahli, ternyata dokter mengatakan Anda sedang mengidap batu ginjal. Anda sedang mengidap batu ginjal. Maka dikasih obat. Apa kata dokter? Minggu depan, pekan depan datang lagi untuk meriksa. Minggu depannya ketika dia datang meriksa, subhanallah, batu ginjalnya itu hilang, tidak tersisa sedikit pun. Dokter ini dia bertanya, kok bisa cepat sekali hilangnya? Apakah Anda pergi ke dokter lain selain saya? Kemudian dikasih obat lain? Kata dia tidak. Bahkan obat dari Anda pun saya tidak minum. Tapi saya hanya membaca ayat Allah. Saya membaca Al-Quran, rajin baca Al-Quran. Kenapa? Karena saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, kalau kami turunkan Al-Qur'an kepada gunung, gunung akan hancur. Kalau gunung hancur apalagi batu ginjal, kata. Dalilnya orang awam. Akan tapi subhanallah ya. Subhanallah. Jadi yanfudhuhum dzalik. Firman Allah itu menembus hati mereka para malaikat. Sampai sa'iku, sampai mereka pingsan dalam riwayat yang kedua nanti. Itulah yang Allah sebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga ketika rasa takut sudah Allah singkirkan dari hati mereka, mereka sudah tenang. Qalu, mereka saling bertanya, madza qala rabbukum, apa sih yang Allah firmankan tadi itu, apa yang Allah katakan tadi itu. Qalul haq, sebagian mengatakan pasti kebenaran ya, karena firman Allah semuanya benar.
wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Pasti firman Allah benar. Ya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika beliau menjelaskan ayat Al-Qur'an, wa aqimish shalah, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dirikan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Syekh Ibnu Utsaimin dalam muqaddimah kitab beliau Sifatul Salatin Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan masalahnya adalah banyak orang yang salat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Apakah firman Allah salah? Apakah firman Allah keliru? Kata beliau, hasya wa kalla. Firman Allah tidak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah itu firmannya adalah al-haq, kebenaran. Tetapi kenapa orang ini dia salat masih berbuat keji dan munkar? Ada yang tidak beres dalam salatnya. Ada yang tidak beres dalam salatnya. Karena Allah mengatakan aqimish shalah, dirikan salat. Dan mendirikan salat itu ada dua bentuknya. Yang pertama, mendirikan salat secara zahir, dan yang kedua, mendirikan salat secara batin. Mendirikan salat secara zahir adalah praktik salat antum, gerakan salat antum, bacaan salat antum ikut salatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Antum praktikkan sallu kama raaitumuni usalli itu. Dari takbir sampai salam, bacaan takbir sampai salam, antum ikuti cara Nabi alaihi salatu wasalam. Itu mendirikan salat secara zahir. Sedangkan mendirikan salat secara batin adalah khusyuk. Ketika antum sudah penuhi yang dua ini, antum dirikan salat secara zahir, antum dirikan salat secara batin, insyaallah ayat ini akan antum lihat hasilnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau kita salat tetapi masih berbuat keji dan munkar, mungkin praktiknya masih belum benar. Atau praktiknya sudah benar, lagu khusyuk itu yang belum mungkin. Khusyuknya yang belum. Iya. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah beliau mengatakan kiblat dalam salat itu ada dua. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah, kiblat dalam salat ada dua. Yang pertama adalah kiblat badan dan yang kedua kiblat hati. Adapun kiblat badan Ka'bah. Kita menghadap ke arah Ka'bah, kiblat badan. Sedangkan yang kedua adalah kiblat hati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mesti lebih sulit ini, kiblat badan atau kiblat hati? Selap utawa ngandang kiblat ini. Belagu atinu ya. Baik. Jadi ini dia. Qalul haq, sebagiannya menjawab al-haq, yang Allah firmankan itu kebenaran. Wa huwal aliyul kabir. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Ketika para malaikat di langit sedang membicarakan firman Allah Subhanahu wa taala, fayasma'uha mustarikus sam'i, maka mustarikus sam'i, pencuri berita dari langit, fayasma'uha, berusaha untuk nguping pembicaraan malaikat. Siapa pencuri berita di sini? Jin dan syaitan. Ya. Jin dan syaitan. Wa mustarikus sam'i hakadha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, pencuri berita, ya, yaitu jin dan syaitan, hakadha, seperti ini. Ba'duhu fawqa ba'din, sebagian mereka di atas sebagian yang lain, saling ronjok mereka. Saling sehingga bahasa anda? Saling ronjok. Wasafahu Sufyanu bikafihi. Imam Sufyan, yang dimaksud dengan Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah, seorang ulama ahli hadis yang meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. Imam Sufyan bin Uyainah, karena ada dua Sufyan yang terkenal, Sufyan Ats-Tsauri dan Sufyan bin Uyainah. Yang dimaksud Sufyan di sini Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan menggambarkan, faharrafaha, dia menggambarkan bikafihi, pakai telapak tangannya. Faharrafaha, dia miringkan telapak tangannya. Wabaddada, dan dia buka baina asabi'ih, antara jari jemarinya. Jadi begini. Jadi jin dan syaitan yang berusaha mencuri berita itu seperti ini. Ini di bawah,
di atasnya ada, di atasnya ada, di atasnya ada, saling runjuk begitu. Ya, saling runjuk. Baik. Dan mereka itu terus saling susun sampai mendekati langit yang pertama, bukan menembus langit yang pertama. Perhatikan, karena syaitan tidak akan bisa menembus langit yang pertama, apalagi langit yang kedua. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz ini, Allah Subhanahu wa Taala berfirman di dalam Al-Quran tentang langit. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا, dan kami telah jadikan langit itu sebagai atap yang dijaga, atap yang dijaga, sehingga mereka bisa berhentinya sampai sebelum langit. Nembus langit gak bisa karena sudah dijaga oleh Allah, ya, melalui perantara para malaikat. Taib. Jadi subhanallah, mereka saling susun. Kata Syekh Ibn Uthaymin, ini menunjukkan banyaknya jin dan banyaknya syaitan. Berapa jarak antara bumi dengan langit pertama? Abdullah bin Mas'ud mengatakan 500 tahun perjalanan. Jarak antara bumi dengan langit pertama. Lihat mereka saling ronjuk, saling susun. Sampai mendekati langit yang pertama. Banyak mereka. Banyak. Ya. Baik. Untuk apa mereka saling ronjuk ini? Untuk nguping. Nguping pembicaraan malaikat yang sedang membicarakan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini ulama mengatakan, kebiasaan sengaja nguping pembicaraan orang ini kebiasaan syaitan. Kebiasaan syaitan. Makanya Nabi SAW dalam riwayat Imam Bukhari, beliau mengancam orang yang sengaja nguping pembicaraan orang lain. Sengaja dia tempelkan telinganya. Apa aja rausang ini? Sengaja. Apa kata Nabi SAW? Man tasamma'a haditha qawmin. Siapa yang sengaja menguping pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun, padahal mereka benci pembicaraan mereka menyebar. Mereka benci pembicaraan mereka diketahui oleh orang. Mereka tidak mau. Tapi ada orang yang sengaja nguping. Subba fi udhunayhi al-anuku yawmal qiyamah. Maka akan dituangkan di kedua telinganya, yaitu timah yang mencair nanti pada hari kiamat. Akan dituangkan di telinganya di dalam neraka, timah yang dicairkan dalam neraka dituangkan dalam telinganya. Karena ini kebiasaan syaitan yang seperti, kebiasaan syaitan yang suka mencuri berita. Yang keluar dari pembahasan sedikit, Syekh Ibn Uthaymin di dalam kitab beliau Fathudil Jalali wal Ikram bi Syarhi Bulughil Maram, beliau mengatakan, sama hukumnya dengan menguping pembicaraan orang, yaitu mengambil foto orang diam-diam. Kata beliau di sini, wa hal mithlu dhalika an yaltaqata suratu an yaltaqita suratahum wa hum julus. Apakah sama hukumnya dengan sengaja nguping pembicaraan orang, mengambil foto orang ketika mereka sedang duduk-duduk, diam-diam diambil? Qal, beliau mengatakan, na'am, wa hadha aidan qad yakunu min babi aula, bahkan bisa jadi itu lebih parah. Ketika temannya sedang duduk, ini dia. Apalagi ketika temannya itu sedang di pengajian, kemudian sedang nguap, tata. Sedang nguam. Saat langsung nyebar di internet. Kata Syekh Ibn Uthaymin, ini lebih parah daripada nguping bicara orang. Agak waspada jemaah sekalian, waspada. Ya, waspada. Bahkan seandainya orang yang difoto itu, hatta law kana yu'rab anna hadha ar-rajul yaqulu bi jawaz iltiqati as-suwar, meskipun orang yang antum ambil fotonya itu dia mengambil pendapat boleh difoto. Kan ulama beda pendapat tentang hukum foto ini. Apakah boleh foto ataukah tidak? Kalaupun dia condong kepada pendapat ulama yang membolehkan foto, tetap tidak boleh mengambil fotonya diam-diam. Tetap enggak boleh. Ya, ini privasi orang. Sebagaimana berita pembicaraan orang enggak boleh antum diam-diam nguping, ya, maka begitu pula dengan ini. Baik. Fayasma'ul kalimata, sehingga pencuri berita itu jin atau syaitan, yasma'ul kalimah, dia mendengar satu kata. Dia mendengar satu kalimat. Ya.
dari pembicaraan malaikat yang di langit pertama. Dia mendengar satu kalimat saja. Fayulqiha, lalu kalimat itu dia sampaikan ila man tahtahu, kepada syaitan yang di bawahnya. Kan mereka beronjo ini. Jadi yang di atas itu bilang, saya dengar ini. Thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian yang kedua menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Hatta yulqiha ala lisanis sahir. Yang terakhir, jin yang terakhir itu baru menyampaikan kepada tukang sihir, awil kahin atau dukun. Ya. Jadi mereka saling beritahukan. Kemudian yang terakhir sudah tidak ada lagi jin yang dia beritahukan. Siapa yang dia beritahukan? Tukang sihir, awil kahin atau dukun. Farubbama, terkadang adrakahu syihab, jin yang pertama yang paling atas itu, jin yang pertama yang paling atas itu adrakahu syihab, dia terkena meteor. Qabla an yulqiha, sebelum dia sempat menyampaikannya kepada yang di bawah, dia terkena meteor. Ya. Ya. Dan ini salah satu fungsi bintang diciptakan. Berapa fungsi bintang diciptakan, Abu Hur? Nembak setan. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Baik. Seke dua kena, idah. Si ketelu ini masih. Ya. Yang ketiga untuk perhiasan bagi langit. Imam Qatadah sebagaimana disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Imam Qatadah mengatakan khalaqallahu hadhihi an-nujum li thalath. Allah menciptakan bintang itu tujuannya hanya tiga. Yang pertama zinatan lisama, perhiasan bagi langit. Yang kedua warujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar bagi syaitan. Dua fungsi ini yang pertama dan yang kedua disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, dan kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu, yaitu bintang. Kemudian waja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan juga bintang itu sebagai alat pelempar syaitan. Adapun yang ketiga wa'alamatin yuhtada biha, sebagai alat untuk penunjuk arah bagi yang berlayar. Ya, dan itu Allah sebutkan dalam surah An-Nahl, wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mencari arah untuk berlayar. Ya. Baik. Jadi terkadang jin yang di atas ini atau syaitan yang di atas ini, sebelum dia sempat sampaikan ke kawannya, dia terkena apa? Meteor. Wa rubbama, terkadang juga alqaha, dia berhasil menyampaikannya kepada temannya yang di bawah. Qabla an yudrikahu, sebelum dia terkena oleh meteor. Ya. Sebelum terkena meteor, dia berhasil menyampaikannya. Tetapi yang dia sampaikan itu nanti terus disampaikan. Yang terakhir disampaikan kepada siapa? Tukang sihir dan dukun. Fayakdhibu ma'aha mi'ata kadzbah. Yang satu kata yang berhasil dia dengar itu, dia sampaikan setelah dia campur dengan 100 kedustaan. Angka dukun ini lekaknya doang. Ya, lekaknya. Sudah dicampur dengan berapa? 100 kedustaan. Bayangkan, sebagian orang mengatakan kenapa mereka disebut orang pinter, karena yang percaya kepada mereka orang bodoh. Kenapa mereka disebut paranormal? Karena yang percaya tidak normal. Ya. Bayangkan, pelunggu lihat, ada sebagian orang apa namanya, bambu petuk, yang terkenal itu bambu petuk. Dia katakan dijual bambu petuk, ya, bambu petuk asli, khasiatnya bisa menjadikan kaya raya. Dijual karena butuh uang. Kan repot ini. Hasiatnya bikin kaya raya, tetapi dia jual karena butuh. Kenapa enggak disimpan saja supaya kaya raya? Emang arak doang dengan si percaya. Ya. Jadi sudah dicampur aduk oleh jin ini. Dan campurannya itu lebih banyak daripada yang didengar. Mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Subhanallah.
Fayuqal, tinggal sedikit lagi. Fayuqal. Manusia pun berkata ketika dukun ini menyampaikan berita yang dia terima yang itu sudah bercampur dengan 100 kedustaan, manusia berkata, alaisa qad qala lana, bukankah dukun itu sudah berkata kepada kita, yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, pada hari demikian demikian akan terjadi demikian demikian, dan benar terjadi. Bukankah dia dulu pernah berkata seperti itu? Nah, ketika benar terjadi, maka itulah berita yang dicuri itu. Paham pelunggu? Ketika dukun mengatakan akan terjadi begini-begini dan benar terjadi, itulah berita yang berhasil dicuri. Tetapi hari besoknya dia sampaikan, enggak terjadi. Hari besoknya disampaikan, enggak terjadi. Itulah kedustaan-kedustaan itu. Tapi lihat, apa kata Nabi SAW? Fayusaddaku bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Tapi manusia sudah terlanjur percaya gara-gara yang pertama itu. Meskipun yang kedua kali datang, bohong. Yang ketiga, bohong. Yang ke-100, bohong. Lagu si pertama, no. Kebetulan si pertama ini. Ya, itu yang dijadikan pegangan. Makanya Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindi ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini adalah salah satu mukjizat Nabi SAW. Nabi mengabarkan keajaiban yang terjadi di tengah manusia. Mereka bisa menjadikan sebuah keyakinan sesuatu yang kebetulan terjadi, padahal ditambah dengan berbagai macam kedustaan. Ya. Sama seperti sebagian orang, anaknya sakit, dia bawa ke kuburan, kemudian mohon maaf berjarum lek kubur sehat. Ya. Baik. Gara-gara itu yakin. Gara-gara itu yakin. Besoknya datang lagi, tidak sehat. Tapi sudah terlanjur percaya dengan yang pertama. Baik, ini dia hadis yang pertama di dalam bab ini, masih ada hadis yang kedua insyaallah nanti kita lanjutkan. Tiang yang maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tiang persilahkan selesai azan kalau ada. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'ad. Di sini ada pertanyaan dari jamaah yang mengikuti kita, tapi di luar pembahasan. Beliau mengatakan, suami saya punya teman dan berhutang kepada suami saya sebesar 100.000 dan akan diganti pas gajian. Dan ketika dia gajian, dia mentransfer hutangnya, artinya bayar hutangnya 100.000 tapi lebih 15.000. 115 yang ditransfer. Saya ingin kembalikan tetapi beliau tidak mau. Pertanyaannya, apakah yang 15.000 itu termasuk riba atau tidak? Tidak, dengan dua syarat. Ya. Syarat yang pertama, tidak dipersyaratkan di awal. Ya. Kalau dipersyaratkan di awal, kah? Ini pinjam uang 100.000 tapi tolong dibalikkan 115. Riba atau tidak? Riba. Baik persyaratannya itu sifatnya sharih jelas ataupun persyaratannya itu sifatnya isyarat. Kalau yang jelas seperti tadi, nah ini 100.000 tolong balikkan 115. Kalau yang isyarat misalkan dia mengatakan ini 100.000 tapi tolong balikkan seperti cara orang. Ingumbe cara orang ini. Nah ini persyaratan. Baik. Kalau tidak dipersyaratkan maka tidak masalah. Tetapi ada syarat yang kedua. Disebutkan oleh Syekh bin Baz, tidak dijadikan kebiasaan. Meskipun tidak dipersyaratkan, kalau dijadikan kebiasaan, maka jangan. Setiap kali dia minjem, dia selalu balikkan. Meskipun tidak dipersyaratkan, dia balikkan lebih. Ya. Kenapa tidak boleh dijadikan kebiasaan? Kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dikhawatirkan nanti yang memberikan dia pinjaman tersebut akhirnya berharap. Ya. Bapak pulang ingin minjam uang. Siapa? Bapak pulang. Oh, kalau dia kasih sudah, biasanya baliknya lebih. Padahal tidak dipersyaratkan, tetapi kalau dijadikan kebiasaan maka ada harapan nanti. Ya, jadi selama tidak dipersyaratkan dan tidak dijadikan kebiasaan, insyaallah tidak jadi masalah. Ya. Di sini juga ada satu pertanyaan dari WA. Sama di luar tema juga. Mohon dijelaskan tentang berapa ukuran berdiri di dalam salat. Berdiri. Ya. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan ukuran di sini. Mungkin kalau yang dimaksud adalah jarak kakinya, kaki kanan dengan jarak kaki kiri, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Setelah mereka sepakat bahwasanya tidak pantas orang yang sholat itu meskipun sholat sendirian, tidak pantas dia tempelkan kedua kakinya. Rapat begini. Kenapa? Karena itu akan mengganggu khusyuknya. Goyang dia sholatnya jadinya. Tidak seimbang. Ya. Jadi tetap yang bagus itu dibuatkan jarak. Cuman berapa jaraknya? Madhab Hanafi mengatakan 4 jari. Jarak kaki kanan dengan kaki kiri, 4 jari. Madhab Syafi'i mengatakan shibr, 1 jengkal jaraknya. Adapun madhab Maliki dan madhab Hambali mengatakan tidak ada ketentuan, sewajarnya. Jangan ditempelkan dan jangan juga terlalu ngangkang. Dan ini dia yang benar. Madhab Maliki dan madhab Hambali sebagaimana disebutkan oleh Syekh bin Utsaimin. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil yang menyebutkan ketentuan berapa jarak. Ya. Sehingga tidak bisa kita tentukan 4 jari, 1 jengkal. Tidak bisa kita tentukan. Kecuali kalau antum berdiri di dalam shaf saat sholat berjamaah. Kalau antum berdiri di dalam shaf saat sholat berjamaah, usahakan lebar pengangkang antum itu, usahakan lebarnya sesuai dengan besar tubuh antum. Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin dalam Majmu' Fatawa beliau. Kenapa? Karena kalau antum kurus, tetapi pengangkang antum luar biasa, badannya kurus tetapi pengangkangnya lebar, maka yang bertemu hanyalah kakinya dengan kaki temannya, pundaknya tidak bertemu. Padahal kita disuruh mempertemukan kaki dan mempertemukan pundak. Pundaknya jauh, badannya kurus, tapi kakinya. Kemudian kalau sebaliknya dia gemuk, tetapi kakinya dia rapatkan begini. Ya. Beliau tidak mau ngangkang,
rapatkan begini. Maka yang bertemu apa? Pundak dengan pundak, kaki tidak bertemu. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, kecuali dalam sholat berjamaah, maka usahakan lebar pengangkang itu sesuai dengan badan. Kalau ini yang dimaksud dengan ukuran berdiri. Karena ada juga ukuran berdiri yang lain, yaitu dari tegaknya. Ya. Tegaknya maksudnya, bagaimana kalau seseorang dia membungkuk di dalam sholat wajib, sengaja dia bungkuk. Bagusnya itu orang berdiri tegak dalam sholat. Karena Nabi SAW kalau berdiri, i'tadala qa'iman, i'tadal, lurus, istaqam, lurus tubuh beliau. Bagaimana kalau dia sengaja membungkuk? Maka para ulama, tiga madhab, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, tiga madhab mengatakan selama membungkuknya belum sampai pada membungkuk ruku, maka tidak jadi masalah. Bagaimana cara membedakan membungkuk yang masih berdiri dengan membungkuk yang sudah masuk dalam kategori ruku? Bagaimana cara membedakannya? Tiga madhab ini mengatakan dilihat ketika dia membungkuk itu, apakah telapak tangannya bisa menyentuh lututnya atau tidak. Kalau telapak tangannya sudah bisa menyentuh lututnya, maka itu membungkuk ruku. Tetapi kalau telapak tangannya belum menyentuh lututnya meskipun dia membungkuk, maka itu masih berdiri namanya. Contoh, ini tiang membungkuk begini dalam sholat, bisa nyentuh gak ini? Belum, ini masih paha ini. Berarti ini masih dianggap berdiri. Ada orang sengaja begini, masih dianggap berdiri. Tapi kalau sudah begini, meskipun sudah nyentuh ini sudah ruku, ini bukan berdiri. Jelas antum? Allah Ta'ala alawan. Baik, ada buhur? Sudah. Ya. Iya. Kenapa? Itu yang pertama. Bukan karena kita makan dan minum, bukan. Iya. Bukan karena kita makan dan minum kemudian punya nafsu. Justru karena kita punya nafsu makanya makan dan minum. Jangan dibalik. Berarti kalau saya tidak makan dan minum berarti saya tidak punya nafsu. Jangan dibalik. Kita makan dan minum karena kita punya nafsu. Bukan karena makan dan minum baru lahir nafsu, bukan. Bukan, jangan dibalik. Ya. Malaikat kenapa mereka tidak makan dan minum? Karena tidak punya nafsu. Ya. Kita punya nafsu, makanya makan dan minum. Binatang itu diberikan nafsu, syahwat, makanya mereka makan dan minum. Ya. Jadi jangan dibalik Abu Hur. Wallahu ta'ala a'lam. Masalah apa? Nguping. Kepo, Masya Allah. La ilaha illallah. Hadisnya jelas Abu Hur. Siapa yang sengaja nguping pembicaraan suatu kaum, wahum lahu karihun. Mereka benci pembicaraan mereka itu didengar. Kalau ini diumumkan, diumumkan, mereka benci, wahum lahu karihun. Mereka benci pembicaraan mereka didengar. Itu yang kita sengaja nguping. Ya, kalau ini sengaja diumumkan, berarti memang ingin masyarakat tahu. Jelas Abu Hur? Allah Ta'ala. Ya. Para ulama menjelaskan itu. Para ulama menjelaskan itu. Bahwasanya kekuatan manusia di surga itu berbeda dengan kekuatan manusia di dunia, beda. Itulah kenapa Nabi Musa itu diberikan gelar Kalimullah. Nabi Musa diberikan gelar manusia atau nabi yang pernah berbicara langsung dengan Allah, Nabi Musa. Padahal yang bicara langsung dengan Allah bukan hanya Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihissalam pernah bicara langsung dengan Allah. Ya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pernah bicara langsung dengan Allah. Nabi Muhammad alaihissalam pernah ditanya
tentang Nabi Adam, maka beliau mengatakan Nabiun Mukallam. Nabi Adam adalah Nabi yang pernah diajak langsung bicara oleh Allah. Tapi kenapa hanya Nabi Musa yang punya gelar itu? Kenapa hanya Nabi Musa yang punya gelar itu? Nabi Muhammad pernah bicara langsung dengan Allah ketika Isra Mi'raj. Kenapa hanya Nabi Musa yang diberikan gelar itu? Karena Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah di bumi. Di bumi. Sedangkan Nabi Muhammad AS di atas langit sana. Itu yang membuat Nabi Musa istimewa. Maksud tiang, beda kekuatan manusia ketika berada di bumi dengan nanti. Beda. Diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu ta'ala ala wa ala. Sila. Baik. Bunuh diri, ijma' sepakat para ulama, bunuh diri itu dosa besar. Bunuh diri dosa besar. Jangankan bunuh diri karena judi online. Dalam riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang sering antum dengarkan, pernah terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir, perang dahsyat di zaman Nabi SAW. Di antara pasukan Islam ada seorang pemuda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seorang pemuda di antara pasukan Islam, luar biasa pemuda ini. Pemuda Muslim ini luar biasa. Dia bunuh banyak pasukan kafir. Sampai sahabat mengatakan tidak ada yang lebih besar jasanya dalam perang ini kecuali pemuda itu. Ketika Nabi mendengar itu, beliau mengatakan huwa min ahlin nar, dia penduduk neraka. Dia penduduk neraka. Sahabat melihatnya penduduk surga, tapi Nabi mengatakan penduduk neraka. Dan hebatnya sahabat, hebatnya para sahabat, mereka selalu memenangkan sabda Nabi SAW daripada pandangan mata mereka sendiri. Mereka melihat ini penduduk surga, tapi Nabi mengatakan penduduk neraka. Maka ada seorang sahabat mengatakan, biarkan saya mengikuti pemuda ini. Kenapa Nabi mengatakan dia penduduk neraka? Maka diikuti. Kemanapun pemuda ini menyerang musuh, diikuti. Tiba-tiba pemuda tersebut terkena oleh pedang musuh. Dan dia tidak tahan dengan sakitnya. Maka dia berdirikan pedangnya, tajamnya itu jadi atas, pegangannya jadi bawah. Setelah dia berdirikan, dia pun jatuhkan tubuhnya, bunuh diri. Makanya Nabi katakan dia termasuk penduduk neraka. Padahal ini seorang mujahid, dia berjihad di jalan Allah. Tapi lihat, dia akhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, kata Nabi dia penduduk neraka. Apalagi kalau penyebabnya apa tadi? Judi online. Itu yang banyak. Memang betul sedang banyak. Dosanya besar. Sepakat ulama. Dan siapa yang bunuh diri dengan cara tertentu, maka dia akan diazab pakai cara itu. Disebutkan oleh Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Siapa yang bunuh diri dengan cara minum racun, maka dia akan terus minum racun nanti pada hari kiamat di dalam neraka. Dan dia tidak akan mati-mati. Sakit tidak minum racun? Sakit, yakin antum? Baik. Sakit, lelah dia lahan ini ketika dia akan mati. Disiksa pakai itu. Kesakitan, tapi tidak mati-mati. Siapa yang kata Nabi SAW bunuh diri bihadidatin, pakai besi, dia tusuk dirinya, maka dia tidak akan berhenti menusuk dirinya dalam neraka. Sallallahu alaihi wa sallam. Itu dosa besar, sepakat para ulama. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana dengan hukum menyolatkannya? Syekh bin Baz dan yang lainnya mengatakan, adapun tokoh, para ustaz dan yang lainnya, sebaiknya tidak usah ikut. Sebagai pelajaran bagi yang lain. Supaya yang lain ini mengatakan, lah kalau kita melakukan perbuatan itu, ustaz ini, kiai ini, tuan guru ini, buya ini tidak datang menyolatkan kita. Ya. Yang datang menyolatkan kita, teman berjudi kita. Taib. Syekh bin Baz mengatakan, kalau tokoh, itu sebaiknya jangan. Tetapi kalau seandainya kaum muslim, maka tetap disolatkan. Kenapa? Karena dia tetap seorang muslim. Dan hakul muslim alal muslim itu tetap jalan pada dirinya. Hak muslim terhadap muslim yang lain tetap jalan. Tapi tokoh sebagai pelajaran, itu boleh untuk tidak menyolatkannya. Allah Ta'ala ala wa ala. Terkait tadi larangan mengambil foto,
izin caranya. Apa sulitnya kita katakan kepada penyelenggara seminar, mohon izin nanti kami mau ambil foto. Izin caranya. Ya. Dan orang Arab mengatakan fisarahati rohah. Ya. As-sarahah rohah. Yang namanya terus terang itu rohah, bikin hati kita tenang. Terus terang. Jangankan ngambil foto, poligami saja kalau antum terus terang, tenang. Meskipun bersual. Ya. Tapi kalau diam-diam, ini yang selalu ketakutan. Ini yang selalu ketakutan. Kecuali kalau antum lihai diam-diamnya. Ya, ada satu kasus, rahimahullahu ta'ala. Ya, tidak salah diam-diam. Rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau. Ya, subhanallah. Beliau sudah meninggal dunia. Diceritakan oleh salah seorang ustaz kita. Ketika beliau meninggal dunia, tiba-tiba datang seorang wanita membawa anak-anak yang sudah muda dan sudah gadis. Ternyata sekian puluh tahun pandi beliau sembunyikan. Ya. Kecuali kalau seperti itu, ya silahkan. Allah Ta'ala a'lam. Hewan tidak neraka, tidak surga. Mereka dijadikan tanah. Setelah mereka saling kisos. Kalau ada kambing yang bertanduk di dunia, dia menanduk kambing yang tidak punya tanduk, dikisos pada hari kiamat. Setelah selesai dikisos, mereka dijadikan tanah. Saat melihat mereka jadi tanah, orang-orang kafir pun mengatakan, wa yakulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Saat itu orang kafir mengatakan, aduhai seandainya aku juga dijadikan tanah. Saat itu. Ya, para ulama mengatakan saat hewan-hewan dijadikan tanah. Tidak surga, tidak neraka. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Sila. Oke. Tentang pembicaraan langit, apakah antara malaikat atau malaikat? Antara malaikat. Ya. Ini akan jelas di hadis yang kedua nanti. Yang belum kita baca. Hadis yang kedua menjelaskan setelah selesai Allah menyampaikan firman-Nya, maka malaikat ini saling berbicara tentang berita yang datang dari Allah itu mereka bicarakan. Nah, itu yang berusaha dicuri oleh jin atau syaitan itu. Hadis yang kedua akan menjelaskannya. Wallahu taala a'lam. Terakhir, Pak Tuan. Adapun yang pertama, bahwa ada yang mengatakan bahwasanya setidaknya dia tidak bermaksiat di dalam salat. Itulah maksud dari inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wallahu alam, saya tidak tahu dengan penjelasan ini. Justru yang ada dari ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam sebuah riwayat, dan riwayat ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Abu Ishaq Al-Huwaini, muridnya Syalbani. Ya, ketika beliau mentahkik kitab tafsir Ibnu Katsir. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man shalla salatan. Siapa yang salat melakukan sebuah salat. Siapa yang melakukan sebuah salat. Lam tanhahu 'anil fahsya'i wal munkar. Ternyata selesai salatnya itu dia tidak meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Lam yazdad biha minallahi illa bu'dan. Maka sholat yang dia kerjakan itu tidak memberikannya tambahan kecuali semakin jauh dari Allah. Al-Imamul Qurtubi ketika menjelaskan ucapan ini, karena Imam Qurtubi juga membawakannya dalam tafsir beliau. Apa kata Imam Qurtubi? Isyaratun, ini isyarat dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa siapa yang melakukan sholat tetapi masih gemar berbuat dosa dan maksiat, maka sholatnya itu tidak punya nilai untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu yang saya tahu ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Kalau dikatakan setidaknya dia tidak berbuat maksiat di dalam sholat. Ya. Itu maksud dari ayat itu. Wallahu a'lam. Yang saya tahu itu adalah selesai sholatnya itu akan memberikan perubahan pada dirinya. Ya. Tapi perhatikan ya. Jangan juga kita sholat kemudian masih berbuat maksiat. Ah, mending gak usah sholat sudah. Jangan. Yang benar itu perbaiki sholatnya. Nanti sholat yang berkualitas akan memberikan keadaan yang berkualitas. Sholat yang berkualitas akan memberikan kepada kita keadaan yang berkualitas. Bukan justru sholatnya ditinggalkan. Bukan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua tentang fikih membawa anak ke masjid. Membawa anak ke masjid tidak jadi masalah. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Ada satu hadis yang beredar. Jannibu sibyanakum wa majaninakum masajidakum. Jauhkan dari masjid-masjid kalian anak-anak kecil dan orang gila. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Boleh bawa anak ke masjid. Tetapi tentu ada aturan-aturannya. Ya, ada aturan-aturannya. Dengan catatan, rata-rata para ulama yang kita baca fatwa mereka tentang masalah ini, Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan dan yang lainnya. Ya. Bahkan ada fatwa terbaru dari Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan kalau bapaknya membawa dia kemudian membiarkan dia bermain, bapaknya yang berdosa, anaknya tidak, kata beliau. Ya. Rata-rata para ulama yang memfatwakan masalah ini mereka mengatakan anak kecil boleh dibawa ke masjid selama mereka tidak mengganggu orang yang beribadah dalam masjid. Sehingga kapan mereka dibawa? Bawalah mereka ketika mereka bisa diajar tentang adab masjid. Kapan itu? Ketika mereka umur 7 tahun. Syekh bin Baz mengatakan, bawa mereka ketika umur 7 tahun. Kenapa? Toh juga kita sebagai orang tua diperintahkan menyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun. Ya bawa mereka umur itu. Ini fatwanya Syekh bin Baz. Dan ini juga pernah tiang dengarkan dulu dari rekaman kajian Ustadz kita rahimahullah, Ustadz Armin Halim Naru rahimahullah. Beliau ketika ditanya tentang masalah ini, beliau katakan, saya sarankan bawa mereka ke masjid ketika umur 7 tahun. Karena biasanya saat itu mereka bisa diajarkan dan juga di saat itu mereka diperintahkan untuk sholat. Ya. Bukan berarti tidak boleh di bawah itu, boleh. Tetapi harus betul-betul diawasi. Harus betul-betul diawasi. Jangan mengatakan, kalau saya biarkan dia di rumah, uminya yang diganggu. Ya di masjid, orang sholat diganggu. Orang sholat diganggu, orang banyak. Dan ada kaedah usul, kaedah fikih mengatakan, yutahammalu ad-dararul khas lidaf'id dararil 'am. Harus ditanggung mudarat yang khusus. Mudarat yang khusus itu kita tanggung dalam rangka menolak mudarat yang umum. Di rumah yang diganggu siapa? Uminya saja yang diganggu. Di masjid siapa yang diganggu? Banyak orang. Dan kaidah usul mengatakan ditanggung mudarat yang khusus untuk menolak mudarat yang besar, yang umum. Ya, pernah kejadian yang tutup dengan ini. Ini sempat ini kita bicarakan, para asatizah membicarakannya. Ada kejadian, ya kita tidak mengharapkan kejadian ini terjadi. Jamaah kita bawa anak, qaddarallah, anak ini main-main ketika orang sholat, terutama ketika sujud, anak ini menginjak kepala salah seorang jamaah. Diinjak. Nah, namanya anak-anak. Diinjak. Selesai sholat, jamaah ini marah. Bapaknya si anak tidak terima, berjaguran di masjid. Sahih, berjaguran di masjid gara-gara itu. Tidak terima anaknya dimarahi, ini anak kecil dan seterusnya. Bapak itu mengatakan, iya, meskipun anak kecil tapi tolong dijaga, tolong di ini. Gak terima, berjaguran. Itu dibicarakan oleh para asatidah. Jadi maksud tiang, para ulama tidak pernah melarang kita membawa anak ke masjid, tidak pernah. Tapi perhatikan. Tapi perhatikan mereka, jaga mereka. Ya. Betul kita didik dari kecil supaya cinta sholat, cinta masjid. Tapi diperhatikan jangan sampai menimbulkan gangguan bagi orang sholat. Kita tidak bawa anak saja sudah sulit khusyuk. Ya. Betul enggak? Enggak bawa anak, enggak ada ribut. Imamnya bagus bacaannya, bahkan imamnya nangis-nangis. Kita ngomel di belakang, lama sekali imam ini. Itu aja sudah sulit khusyuk, apalagi ditambah lagi dengan gangguan macam-macam. Ya Allah taala ala wa alam. Ini dia pembicaraan yang sampaikan tiang yang maaf atas segala kurangan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.